Dia ilmu hebat, beliau kurang, dia hebat, dia takut kat orang.
Ulama dunia. Dia banyak ulama dunia, jangan sebut tiga orang. Ulama dunia. Tak mau dia ulama dunia hari ini. Saya tak mau cari Quran tak apa. Menyembunyikan isi kandungan Al-Quran. Saya sebut nama-nama surah kan. Al-Baqarah 159. Siapa-siapa yang menyembunyikan kebenaran Islam dilaknat oleh Allah. Al-Baqarah 174. Dia menyembunyikan kandungan isi Al-Quran, hasil dia makan, bakar diri dia dan bakar. Hasil dia makan tu, gaji dia dapat tu, jadi pula dia berang tu, dan pula bakar dia tu. Al-Baqarah 174. Ali Imran 187, lagi satu. Siapa yang menyembunyikan kebenaran, Allah cukup celah, Allah tak suka. Tiga. Sebab, bukan sekadar ulama. Untuk berkata benar ini sebenarnya adalah satu tuntutan. Semua kita kalau kita orang beriman kena cakap benar. Dia bagi nama surah telah Al-Azab ayat 70. 70 berarti tuntutan kepada orang beriman. Kena cakap benar. Haram kata haram, zalim kata zalim. Nampak? Ini dalam perkara remeh-temeh mesti banyak. Perkara yang jejas ke akhidah pakai dulu dia mula-mula kita. Nah, bukan dia tak tahu ujian-ujian Quran tadi. Hadis riwayat Imam Tirmizi kata, bila hantar satu perkara salah, hanya kemudian ini. Jadi hadis Tirmizi boleh kita kaitkan dengan Al-Azab hadis itu. Supaya kita senantiasa berkata benar, jangan menyembunyikan kebenaran.